Tadi nggak lihat jam. Aku datang tadi nggak lihat jam. Ternyata aku jalan tadi ke bus stop jam 9:30. Seharusnya aku jalan tuh 10:30. Akhirnya aku harus nunggu di sini tadi dari 1,5 jam. Tinggal sejam kurang lah. Ya. Baru 11.13 menit. Jadi aku harus masuk mulai start kerja itu jam 12 siang ini. Jadi aku nongkrong di sini. Masih ngantuk loh. Jadi aku nongkrong di sini nih. Lagi. Aduh. Nunggu sampai jam 11 lewat 50. Pokoknya jam 12 kurang 5 menit gitu baru aku naik. Nanti selesai kerja jam 3. Karena cuma 3 jam doang. Jadi aku satu hari itu kerjanya cuma 3 jam, kalau enggak 4 jam. Ini satu rumah. Jadi setiap hari per jamnya 25 dirham. Terus per harinya baru satu customer sih, baru satu orang customer. Tapi maksudnya udah berapa sih customerku dalam satu minggu bisa full lah ya. Cuman satu hari yang aku harus libur hari Sabtu. Dan pengennya aku tuh dalam satu hari itu dua customer. Tapi satu tempat gitu, biarpun beda gedungnya tapi satu tempat, satu daerahnya itu gampang banget gitu dikerjain, maksudnya nggak jauh gitu. Jadi kalau satu tempat itu, satu daerah itu selesai dari sini 3 jam, aku masuk ke tempat yang lain lagi gitu, 3 jam atau 4 jam gitu. Lumayan kan? Per jamnya 25, kalau dapatnya satu hari itu udah bilanglah 100 lebih, kalau nggak 200. Saya baru mulai kerja sih, baru mulai kerja sendiri ini baru 1 bulan, kalau nggak salah mau jalan 2 bulan. Udah lumayan lah. Customer sih baru dapat 3, 1, 2, 3, 4. 4 ada yang sekali 2 minggu ke rumahnya dikerjain, dibersihin karena dia tinggal sendiri. Itu teman gereja saya sendiri. Dan ada yang 2 kali seminggu, ada yang kadang 2 kali seminggu, ada yang sekali seminggu, ada yang netap 2 kali seminggu, ada yang sekali seminggu, gitu-gitu. Jadi maunya ada lagi customer pengen 3 atau 4 lagi, tapi harus samalah daerahnya. Jadi aku nggak lompat sana sini jauh dari ujung ke ujung gitu, naik metro lagi. Tapi nggak apa-apa sebenarnya, santai gitu naik metro atau naik bis untuk menjangkau customer saya untuk kerja, santai aja sini mau jam berapa juga. Ini aku lagi nongkrong di sini nih. Lagi nongkrong di sini, tapi duduk di sini aja.